Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Outre Palapa. Nah, teman-teman semuanya, di season kali ini kita akan membahas pesanan Om Budiono dari Jember. Dan ini Vios Limo Gen 3 2015 ini tahunnya. Warnanya ini agak berbeda, lebih menantang, itu warna mocha. Jarang kalau warna mocha. Pemain-pemain ektaksi lain juga mungkin jarang punya warna mocha seperti gini. Dan ini unit 2015, paket upgrade-nya kurang lebihnya habisnya di 123 juta 500 saja dah kita genepin ya. Dan ini unit 2015. Nah, ini sebenarnya belinya beli secara online, hanya kemarin sempat datang ke Jakarta ke sini dari Jember. Ini nanti kita kirim ke Jember untuk cek validasi ya sama anaknya. Dan beliau cocok dengan warna dan minta dibikin modifikasi seperti ini, dan ini selesai dan unit ini akan segera kita kirim nanti ke Jember. Nah, ini pengirimannya beliau ini masih tuh galau apakah mau pakai towing atau mau pakai driver. Jadi masih mikir, tapi karena unitnya sudah selesai, kita review saja, kita persembahkan untuk subscriber Outre Palapa. Makanya akan kita bahas sekarang secara detail. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Outre Palapa. Ini agak gerimis-gerimis gimana gitu, mudah-mudahan nggak hujan besar. Oke, teman-teman, paket 123.500 unit 2015 di bagian depannya kurang lebih sama. Kita pasang body kit Yaris Hiker. Bagaimana yang mobil-mobil yang sudah kita review yang sebelumnya, kayak pesanan Om Matias kemarin yang sudah kita kirim ke Kalimantan Tengah kemarin, nggak salah, Kalimantan Tengah. Dan juga sama kayak kita kirim ke Jambi, ke Surabaya, ke Bali, dan juga dan berbagai macam lainnya, kecuali yang ini agak berbeda ya body kitnya. Ini belakang kita pasang TAD Malaysia, sampingnya Rev 68, tapi depannya kita kasih winglet ya. Dan ini sudah sold juga, warna biru candy. Nah, oke, okay, kita ke tema lagi. Dan di sini kita kasih dengan fog lamp. Fog lampnya kita kasih dengan warna LED LED. Kemudian cincinnya di sini warna biru ya. Kita bikin senada bagaimana dengan lampu kota, ada warna kebiru-biruan. Nah, di sini kita kasih DRL juga, dan kita tambahkan dengan cover plat nomor. Jadi sehingga terlihatnya rapi mobilnya ini. Jadi kalau misalkan masih plat tanpa ada cover, jadi itu masih ada kaleng-kalengannya. Jadi agak kurang rapi terkesannya ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman melihat dari bagian depannya kok bening banget gitu, bersih. Karena di sini teman-teman sudah kita pasang dengan headlamp Froji punyanya Vios G, dan ini baru ya, bukan customan. Jadi kalau baru memang udah bener bening banget, dan dia sudah ada Froji-nya juga di bagian rumah-rumahnya. Ini memang bener-bener kalau misalkan yang Froji yang ada proyektor, dia itu ada krum-kruman, dan di bagian bawahnya ini seperti ada warna-warna hitam ya, cakep banget. Jadi warna hitam like piano, jadi itu mengkilat banget. Dan kita tambahkan juga dengan grill chrome yang ada di bagian depannya, berikut dengan satu set alisnya ya. Dan dia ini grill chrome juga kita pasang dengan yang baru, jadi itu pas banget. Sudah dari sini ada di bagian headlampnya ada warna chrome, lalu langsung menjalar melingkar sampai ke grill chrome-nya, sampai ke bagian lampu yang ada di sebelah kanannya. Cakep ya. Oke, itu dia di bagian sampingnya. Dan di sini kita kasih dengan kaca film ya, sesuai request beliau 30%. Dan di bagian spakbornya di sini sudah kita tutup, nanti kita pasang dengan emblem VVTi. Nah, kemudian untuk di bagian kaca film di bagian samping juga sama, di sini kita pasang dengan kaca film 60% dan ada talang airnya juga. Dan kemudian di sini untuk di bagian spionnya sudah kita pasang dengan yang electrical yang sudah retract, dan dia sudah mirrornya juga elektrik. Dan di sini kita kasih dengan sein, makanya di sini di bagian spakbornya kita tutup agar mobil ini terkesan lebih keren. Loh, sekarang udah jam asar, sudah asar teman-teman, kita rehat dulu sejenak ya, sebentar lagi kita lanjut lagi. Oke, okay? Cut ya, cut dulu. Nah, teman-teman, nah, sudah selesai azannya. Kita mulai lagi. Hanya tadi sudah bagian mana ya tadi ya, kaca film tadi sudah ya, sudah kita bahas, CPR kita juga sudah. Yang belum sepertinya bagian peleknya ya, di bagian kaki-kakinya. Nah, teman-teman, untuk di paketan ini di 123.500.000 rupiah punya Om Budiono, pesan dari Jember ya, punya Om Budiono Jember Jawa Timur. Nah, teman-teman, di sini untuk peleknya kita kasih yang bekas tapi dengan model yang mobil sporty, model jari-jari. Ini cakep banget krum-krumannya, mereknya Lenso yang kita pasang. Bautnya kita kasih dengan yang baru ring 17, tapi kalau misalkan pelek yang ini udah pasti kalau di bawaan di mobil Vios 1500cc itu agak sedikit ringan. Tapi kalau misalkan yang ring 17 dengan model palang ya, aduh anginnya kenceng banget,
itu agak sedikit berat untuk manuver awalnya. Tapi kalau ini ringan, enak untuk dipakai. Untuk profil bannya di sini kita kasih dengan yang baru ya, karena sekarang kan banyak, karena sudah momen mau hari Lebaran, karena nanti mungkin di off-road-nya akan lebih tinggi, karena kali sini kita kasih dengan ban yang baru, jadi aman untuk di jalan-jalan tanah, jalan-jalan berbatu ya. Profilnya 205/45 kita kasih baru, pokoknya jos, mantap. Nah, setelah ini di bagian spakbornya sudah kita tutup ya. Jadi DNA ektaksinya atau DNA tipe E-nya sudah kita hilangkan. Handle-nya di sini kita kasih berbeda dengan warna bodi, yaitu dengan warna chrome ya. Di 4 pintu belakang dan yang ada 2 pintu ada di sebelah kanannya juga sama, sudah kita pasang dengan handle chrome. Dan body kit di bagian samping di sini kita berikan kombinasi. Di sini kita kasih dengan drive 68 dan di sini ada aerodinamikanya di bagian samping dan sudah kita cat dengan warna hitam. Jadi dia itu lebih terlihat nampak sportinya di bagian samping. Jadi benar-benar gahar dengan body kit drive 68. Drive 68 ini memang dengan dari cycler dia memang agak sedikit gondrong. Dia memiliki kelebihan ke bagian bawah itu hampir di setengah senti ya. Jadi cocok banget dengan pelek yang kita kasih model jari ring 17. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat, buka aja deh googling, kayak misalkan mobil Prestige, BMW, Mercy ya kan, atau mobil Camry tipe tertingginya pasti peleknya modelnya lebar seperti gini, model jari-jari. Keren banget. Kalau Mercy namanya Mercy AMG, itu keren banget ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Di sini sudah kita pasang dengan strip hiu dan untuk 2015 dia sudah ada defogger-nya ya, untuk di bagian kaca belakang untuk meredam panas ke dalam kabin yang ada di bagian penumpang di bagian belakangnya. Jadi itu sudah safety banget ya. Itu memang sudah bawaan dari pabrikan Toyotanya sendiri. Dan kemudian di sini untuk spoilernya kita kasih dengan model Civic Turbo. Jadi cocok banget. Artinya apa? Kita kombinasikan dengan body kit drive 68-nya dengan exhaust-nya yang double muffler. Oke, nanti ya itu akan kita bahas. Sekarang kita undur dulu satu persatu. Kita turun ke bagian di bawah spoiler, di sini ada headlampnya. Headlampnya di sini kita kasih dengan ala-ala Lamborghini. Jadi itu cakep banget. Jadi dia itu ada 3 titik panah ya, runcing ke bagian samping. Dan untuk alis runningnya di sini kita kasih dengan warna kuning. Tetapi kalau misalkan untuk DRL personeling, kalau misalnya kita mundur dia akan nyala dengan warna LED LED. Ada emblem Vios TRD Sportivo. Di sini kita kasih dengan terangklit. Terangklitnya warna chrome ya. Jadi terangklit itu dia itu sudah satu set, bagaimana dengan grill chrome yang ada di bagian depan dan berikut dengan alisnya. Dan di sini ada kamera mundur, teman-teman, sudah kita pasangkan. Dan cover plat nomor juga di sini kita pasangkan, bagaimana yang ada di bagian depannya. Jadi semuanya kita berikan senada. Dan teman-teman, ini baru kita pasang di bagian body kitnya. Body kit drive 68, peminatnya luar biasa banyaknya. Semuanya walaupun depannya kita pasangkan dengan Vios Gen 5 atau misalnya Vios Gen 4 ataupun yang Festive Thailand, tetap samping sama belakangnya minta dipasangkan dengan drive 68 ataupun di bagian sampingnya ya, sampingnya drive 68, belakangnya juga minta dipasangkan drive 68. Keindahan daripada body kit drive 68 ini memang tidak bisa dipungkiri, memang itu cakep. Bukan hanya apa namanya kita mendongkrak dan memuji-mujinya saja, tapi memang keren banget karena orang sukanya ada aerodinamikanya tuh di bagian sirip-sirip. Nah, di bagian sini itu bisa dimainkan warnanya sesuai selera teman-teman, atau misalnya mau dikasih warna hitam atau warna merah seperti ini kan, atau warna silver, itu bebas bisa dimainkan. Karena kalau kita kan ini kan ngecat dari ulang semua untuk di bagian bumpernya, benar-benar kita rakit dari ulang semuanya. Dan di bagian di situ juga kita kasih dengan DRL di bagian samping ya. Jadi ala-ala Lamborghini, jadi itu senada bagaimana di bagian headlamp utamanya. Dan exhaustnya kita pasangkan dengan double muffler dan di sini kita kasih dengan knalpot yang baru. Jadi dua-duanya aktif, posisinya dalam keadaan adem. Jadi kita nggak mencopot semua katalis, cuma katalis di bagian belakang dari sini ya saja. Tapi kalau misalnya yang di bagian leher, di bagian tengah itu semuanya masih utuh, original bawaan dari pabrikannya sendiri. Makanya hasilnya kalau knalpot yang kita pasang itu nggak cempreng. Jadi adem seperti banget sih untuk dipakai keluar kota maupun di dalam kota, ataupun misalkan teman-teman kalau misalkan pagi nih di saat memanasin mobil ya, biasanya kalau misalkan naik knalpot racing agak lumayan bising ya, bisa mengganggu tetangga atau enggak bisa mengganggu bayi tetangga yang lagi tidur. Tapi kalau ini oke, adem banget sih teman-teman nih dengerin. Pokoknya kalau mic yang saya jauhkan segini tuh nggak akan kedengaran suaranya, kecuali kalau misalnya sudah saya deketin banget tuh baru kedengaran. Oke. Tapi kalau misalkan digas kenceng nih, gas. Tahu kenceng kan? Kenceng, tapi kenceng di suaranya masih adem, ya. Oke, ini dia di bagian samping yang ada di sebelah kanannya, ya, sama kita bikinkan bagaimana yang ada di sebelah kiri tadi ya. Pelek moderata ring 17, ada handle warna chrome,
dan body kitnya kita kasih dengan rem 8, ada warna hitam di bagian aerodinamikanya. Sekarang kita bahas di bagian dalamnya. Ayo kita lihat di bagian interiornya. Nah teman-teman, sekarang kita bahas untuk di bagian interiornya Vios Limo G3 2015 pesanan Om Budiono dari Jember. Di dalamnya memang benar-benar enak banget, nggak bisa dipungkiri. Jadi estetikanya itu dapet banget. Kalau kata youtuber-youtuber yang otomotif ya, penggemar otomotif. Jadi estetikanya itu dapet banget. Jadi di sini kita beran dengan warna yang senada. Tapi saya seneng dengan jok yang corak seperti gini. Jadi dia itu nggak bikin cepet bosen ya. Mewahnya ada, ya kan? Artinya apa? Mewah itu seperti ada warna karbon di bagian sampingnya tuh. Terus di sini warna hitam dop biasa kita pasangkan. Terus kemudian di sini banyak kita melakukan jahitan di bagian punggung bawah maupun punggung belakang, dan di sini benar-benar paten kita berikan jahitannya, dan benangnya kita kasih dengan benang warna putih. Tuh, keren sih, nggak bikin ngebosenin untuk di bagian joknya. Kan ada juga sebagian jok yang dibikin hanya ramenya doang. Tapi indahnya itu nggak dapet, malah terkesannya lebih norak. Tapi kalau ini oke, cakep banget. Sampai ke bagian headrestnya kita kasih dengan warna golden bead ya, alias warna krim. Dan kemudian kita berikan juga untuk di bagian kain handle remnya juga dengan warna golden bead. Dan di sini di bagian kain persennya juga udah kita ganti, dan di bagian tengah-tengah sini kita kasih juga dengan warna karbon. Di sini kita cat dengan warna krim juga. Dan kemudian di bagian door trim juga sama, di sini kita berikan dengan warna krim yang menjalar sampai ke bagian dashboard, ke bagian door trim yang ada di sebelah kanan juga, dan kedua pintu yang ada di bagian belakang, dan semua di bagian pilar juga semuanya sudah kita cat, kita berikan dengan warna yang senada. Tapi kalau misalkan pilar yang di sini, ini itu kita custom ya, kita custom dan kita balut dengan bahan jok. Jadi itu rapi banget. Dan di bagian plafon juga sama, di sini kita berikan dengan warna yang senada, hanya di bagian tengah-tengahnya di sini kita melakukan jahitan, dan di bagian tengah-tengah ini indah banget tuh. Kita berikan dengan warna karbon. Jadi itu cakep banget ya. Dan di bagian sun visor-nya juga sama, sudah kita balut semuanya. Oke, dan di bagian door trim-nya juga supaya dia terlihat lebih indah dan berwarna, kita berikan dengan warna panel wood kayu yang menjalar sampai ke bagian dashboard, kisi-kisi double din, AC, speedometer, dan armrest yang ada di bagian sebelah kanan, dan dua pintu yang ada di bagian belakang. Dan di sini kita kasih dengan knop persneling kayu. Jadi itu kita kalau mau pergi itu ringan banget ya, kayak nggak ada beban. Dan kemudian di sini double dinnya teman-teman kita pasangkan yang 10 in, dan dia sudah ada Android, dan fiturnya itu sudah banyak banget, kurang lebih sama seperti handphone ya. Kalau yang Android seperti gini, kalau misalkan double din Android seperti ini, memang dia tidak ada keluar dari mobil-mobil yang pengeluaran dari baru, walaupun double dinnya dengan merek yang agak wah dan harganya juga lebih mahal rata-rata, dia itu masih deckless ya. Tapi kalau misalnya ini dia sudah Android rata-rata. Kalau misalkan di mobil-mobil lain yang keluar terbaru, kalau misalkan pengen Android itu semuanya di update ulang ya, yang aftermarket yang digantinya. Oke, dan untuk double dinnya sendiri di sini didukung juga dengan setir Vios TRD Sportivo. Dia sudah ada tombol yang sudah bisa mengontrol untuk di bagian volume, dan kemudian untuk di bagian mode juga sama, dan untuk memindah dan menggantikan channel juga sudah bisa diatur oleh tombol setir jarinya. Dan kemudian untuk di sebelah kanannya juga di sini juga sama, sudah ada tombol untuk mematikan dan menghidupkan telepon. Jadi semuanya itu sudah ada di bagian setir sebelah kanannya. Jadi itu sudah lengkap banget. Dan kemudian sudah kita pasangkan juga dengan central lock, alarm, dan power window. Dan mobil ini semuanya sudah elektrikal dan sudah fungsional semuanya. Jadi bukan hanya kita bikin indahnya saja, tetapi tidak ada fungsionalnya. Jadi semua yang kita bikin di sini ada fungsionalnya. Ya, seperti knalpot benar-benar duanya aktif. Ya juga di sini benar-benar semuanya berfungsi untuk mengontrol bagaimana double din yang ada di dalam mobil Vios Gen 3 ini. Dan untuk Vios Gen 3 teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan dua airbag. Airbagnya ada di bagian penumpang sebelah kiri, dan juga ada bagian setir ya untuk pengemudinya. Jadi sudah dilengkapi dengan dua airbag. Tapi kalau misalkan yang gen 2 nya yang seri yang di bawah ini, dia itu masih belum ada airbagnya, jadi semua itu masih manual. Oke, dan jok di bagian belakang juga sama, di sini kita berikan bagaimana yang ada di bagian jok depan, kita berikan senada, dan jahitannya juga sama, warna benang juga sama, dan di bagian samping-samping dan juga sama, kita berikan dengan warna karbon ya. Cakep banget. Oke, kita keluar lagi. Nah, hujan lagi nih. Hujan gerimis. Oke.
Nah teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Budiono dari Jember Vios Limo Gen 3 2015 ya. Jika teman-teman berminat unit seperti ini, bisa banget teman-teman tinggal telepon saja langsung. Nomor teleponnya ada di bagian deskripsi. Alamat kita di Blue Palmera Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Cara pemesanannya seperti apa Om? Gampang banget, masukkan DP 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP berikut dengan L. Nanti kita buatkan SPK pemilik pemesanan kendaraan, baru-baru kita pilihkan unit sesuai kriteria teman-teman. Misalkan teman-teman pengen warna mocha, warna hitam, warna biru atau warna yang lain lah. Hanya misalnya kalau warna biru seperti gini, memang dia request warna. Nah, teman-teman, ini kurang lebih pengecatannya memakan waktu di 2 bulan. Kalau warna standar yang ready dari kita itu tanpa penambahan harga, cuman warna hitam, warna silver, warna mocha, warna abu-abu, 4 warna saja semuanya. Di luar itu ada penambahan harga di 2.500. Jadi lompatan harganya itu per tahun itu 5 juta rupiah. 2014 itu harganya 77,5, sudah potong diskon 10 juta rupiah. 2015 82,5, 2016 87,5. Jadi untuk 2016 sekarang kita sudah mulai ready unitnya ya, sudah mulai turun, malah nanti akan lebih banyak unit 2016 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau PO langsung saja hubungi saya ya, nomor telepon ada di bagian deskripsi dan ada di depan layar nih ya. Nah untuk paket upgrade-nya ya terserah teman-teman pengennya seperti apa, bisa dimainkan sesuai budget atau mengikuti bagaimana contoh-contoh yang sudah ada di pernah kita bikinkan juga bisa. Contoh-contohnya ada di katalog, buka aja di katalog ya, saya juga ada di IG, saya juga ada Fauji_Otone88, tinggal buka aja di Facebook, saya juga ada, namanya sama semuanya. Di TikTok juga ada teman-teman, tinggal pilihkan saja mana yang cocok, tinggal kirimkan gambar ke WA saya, nanti akan kita bikinkan. Atau ataupun misalkan mau dibikin dengan bentuk yang sama agak low budget sedikit juga bisa, gampang, tinggal konsultasi saja. Intinya kita harganya nggak pernah kita mainkan, pokoknya harganya sesuai dengan part yang dipasang. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto88. Mantap, ciao ciao.